Hai, selamat sore semuanya. Novika Naibaho, iya. Mau foto di mana? Ini lagi aku udah di Mega Bekasi XX1. Ini lagi standby. Hai, hai, Hores Bah. Medan, nanti aku bakal besok ke Medan. Besok itu tapi di lupa aku namanya apa ya. Aduh lupa banget namanya apa. Pokoknya ada Sabtu di situ. Kisaran ya. Di Medan tuh kita besok di Kisaran. Habis itu minggunya kita akan di Kota Medan. Jadi pastiin teman-teman jangan lupa nonton film Fariba. Di Mega Mall Bekasi aku lupa ya di cinema berapa, cuman kayaknya kalau film Pariwen kan ada di satu studio, aku lupa di mana. Nah, ini nanti aku akan menyapa kalian yang ada di Mall Mega Bekasi. Gimana yang udah pada nonton? Iya, yeah. Itu radionya ya udahlah ya, itu kan udah di radio kan. Ya nanti yang mau ketemu di Medan boleh, nanti kita ketemu di Medan ya. Hai semuanya, ini pada puasa enggak? Jam 4:30, sebentar lagi buka puasa. Tapi yang ada di Mega Bekasi jangan lupa info-info, oke? Okay? Ke Manado, iya kayaknya ke Manado belum. Tapi aku pribadi mau say thank you buat teman-teman semuanya se-Indonesia, Halakhita juga yang udah sempetin nonton ke bioskop film Pariban. Thank you banget buat supportnya, thank you banget juga sudah bersedia untuk menyaksikan hasil karya anak bangsa. Semoga kalian senang, terhibur, dan ngajakin semuanya buat nonton film Pariban karena masih tayang di bioskop. Apa nggak ke maksimal yang iya filmnya bikin ketawa ya. Mekel Mahita, Mekel. Halo semuanya. Ya nggak apa-apa lah, nontonnya nggak harus sama Pariban juga kan, kali aja nanti ketemu jodoh di bioskop. Jangan dong. Jangan spoiler please, enggak boleh ya. Jangan spoiler, tapi ajakin aja teman-teman yang lain nonton jadi bisa punya teman ngobrol juga, oke. Halo semuanya. Ya, Paribannya masih kecil ya. Paribanku udah gede dan aku udah ditinggal nikah. Upsi. Ya nonton dong,
nonton semuanya, nonton film Pariban. Ada tayang di apa? Di seluruh bioskop, di XX1, CGV, Platinum, Cinemax, dan apa? Senengnya ini good news. Thank you banget sekali lagi buat teman-teman ya, berkat euforia kalian. Jadi kita nambah studio di XX1. Jadi kita dapat buka lagi di beberapa tempat di XX1. Contohnya salah satunya semalam kan aku ke tim XX1. Taman Ismail Marzuki XX1. Di sana tuh emang film Pariban itu enggak tayang, tapi semalam itu emang sengaja di-book buat khusus nonton film Pariban. Dan itu di-book sama Naposo HKBP Sejabodetabek. Jadi sekali lagi mau lihat teh, dan akhirnya karena tadi malam ya. Akhirnya ya teman-teman di tim sekarang Pariban tayang. So thank you. Ayo yang belum nonton bisa banget loh Pariban. Bisa sambil ngabuburit atau mungkin habis buka puasa bisa nonton. Kenapa? Karena film ini tuh komedi dan sangat menghibur. Memang ada latar belakangnya budaya Batak, tapi ini percaya deh sama aku, ini bakal masuk banget ke semua kalangan. Jadi kalaupun kalian bukan orang Batak, aduh bisa banget nonton film ini, karena bakal bikin kalian happy habis nonton, bahagia, ketawa, enjoy, menikmati. Promo banget. Ya iyalah. Thank you. Semoga suka dengan film Pariban, dan kita nantikan Pariban yang kedua. Weh, on the way Giant Mega Bekasi Hyper Mall. Weh, I'll see you Yusuf.Bimantoro. Amin, Tuhan Yesus memberkati kalian juga. God bless. Ayo cepatlah yang mau ke Mega Bekasi, langsung cus ke sini, karena bentar lagi kita akan membuat kejutan di Giant Mega Mall Bekasi. Jahat banget sih, gue belum nonton kali Avenger. Ya, didoakan lah ya. Kita masih akan keliling-keliling juga untuk menyapa teman-teman semua yang sudah memberikan supportnya buat film Pariban. Belum tahu next city akan kemana. Yang pasti besok aku akan ke Medan. Besok aku akan di, aku lupa tadi apa namanya aku bilang ya, Kisaran. Ya, besok di Kisaran. Dan minggunya aku akan nyapa kalian di Medan. Aku akan keliling-keliling di XX1, di Cinemax yang ada film Paribannya. Jadi pastikan kalian punya tiketnya dan kita bisa ketemu di sana. Ya udah, kayaknya udah mulai masuk nih ke XX1-nya. So thank you semuanya ya buat kalian sekali lagi yang udah nemenin aku live setelah sekian lama gak live. Dan thank you buat respon kalian yang positif. Semoga filmnya mendapatkan tempat di hati kalian semua, dan semoga segera mendapatkan jodoh. Amin.